السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين مؤمنين تنتوان مسلمين مسلمات، مؤمنين مؤمنات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur kerana malam ini dengan izin daripada Allah Azza wa Jal kita dapat meneruskan kuliah kita pada malam ini, yang merupakan ini merupakan giliran Masjid Rahmaniyah Kuala Pelih. Pusingan usrah. Ini special sikit lah kan. Selalu kita kuliah mingguan, tapi ini merupakan kuliah yang diadakan mengikut pusingan. Dan alhamdulillah saya dapat datang untuk mengisi kuliah pada malam ini. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, bagi meneruskan kuliah kita pada malam ini, saya nak berkongsi satu hadis yang mengandungi doa yang diajar oleh Allah Azza wa Jal kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana doa ini sangat mempunyai makna yang cukup mendalam. Doa yang ringkas tetapi padat menghimpunkan segala kebaikan di dalamnya. Dan sewajarnya kita sebagai orang-orang yang beriman berusaha menghafaznya dan mengamalkannya. Jadi kita harap malam ini bila kita dapat sama-sama menghuraikan maksud dan makna doa ini, kita dapat untuk membacanya, menghafalnya dan mengamalkannya di dalam kehidupan seharian kita. Pertama tuan-tuan, doa-doa Nabi ini ringkas, pendek. Tetapi maksud daripada doa itu sangat dalam. Nanti kita akan tengok contoh dalam doa yang saya akan kongsi dengan tuan-tuan. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni salah satu daripada sifatnya kanan nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك أو كما قال. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yuhibbu, dia sangat menyukai, mencintai jawami'u min ad-du'a, doa-doa yang ringkas, jawami'. Sebab itu salah satu daripada sifat perkataan Nabi ini jawami'ul kalim. Nabi ini bila dia bercakap, dia tak bercakap panjang, dia tak bercakap banyak, dia tidak bercakap melerek. Dia fokus terus kepada apa yang dia nak cakap. Sebab itu kita tengok hadis-hadis Nabi pendek-pendek, perkataan-perkataan Nabi ringkas. Apa yang dia nak cakap, inti kepada kandungan itu terus. Setiap orang yang mendengar perkataan Nabi boleh menghafal dan mengingati perkataan tersebut, dan boleh memahami apa yang Nabi nak sampaikan.
Dan termasuklah doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga doa-doa yang pendek, doa-doa yang ringkas. Tapi kalau kita nak huraikan doa-doa itu, nak mensyarahkan doa-doa itu, nak memahami makna doa-doa itu, sangat banyak faedah-faedah yang boleh kita petik daripada doa itu. Termasuklah salah satu daripada doa yang saya akan baca pada malam ini kepada tuan-tuan. Dan satu doa ni kita akan cuba malam ini nak habiskan dia punya isi kandungan kepada doa tersebut. Kerana doa ni dia mesti bila kita minta datang daripada hati yang yakin. Salah satu daripada syarat dimakbulkan doa adalah tuan-tuan mesti meminta dengan penuh pengharapan, penuh keyakinan, penuh kefahaman dan juga penuh sangkaan baik kepada Allah. Dan dia tidak boleh minta dalam hati yang lalai. La yaqbalullah. Allah Ta'ala tidak akan menerima doa min qalbin lahin. Daripada hati yang lah. Lahun. Hati yang apa? Yang lalai. Ghafil. Yang bermain-main. Ha? Ghafil lah. Yang hati yang dia tidak khusyur, khudur. Dia tak ada tazallul. Maksudnya dia minta main-main. Ha? Salah satu daripada tanda main-main tu, dia tak faham doa. Orang yang tak faham makna doa ni, dia bermain-main dengan doa dia. Sebab doa ni permintaan. Doa ni permohonan. Doa ni harapan. Doa ni benda yang kita nak Tuhan bagi pada kita. Maka syarat untuk kita meminta sesuatu adalah memahami apa yang kita nak minta. Kita kena faham apa yang kita nak minta. Benda apa yang kita nak. Untuk apa kita minta. Maka sebab itu tuan-tuan, salah satu daripada syarat doa itu mustaiqinan. Hendaklah dia yakin. Ha? Dan dia faham tentang apa yang dia minta. Okey. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, juga Ahmad, daripada Mu'az bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar satu doa atau satu bacaan. Ha? Yang mana doa ini diperolehi oleh Nabi langsung daripada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamni wa idha aradta fitnatan qaumin fatawaffani ghayra maftun as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribu ila hubbik aw kama qala hadith rawahu Tirmizi. Hadis ni, doa ni kita petik langsung daripada hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya doa ini doa yang ma'thurat, doa yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok maksud dia. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku meminta kepadamu fi'lal khairat, untuk dipermudahkan dan diberikan kekuatan melakukan segala perkara yang ma'ruf dan baik. Yang pertama kita minta apa tuan-tuan? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku meminta memohon kepadamu berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan apa? Taufiq, untuk aku melakukan segala perkara yang disuruh, perkara yang dicintai olehmu, perkara yang diperintahkan olehmu, al-khairat, kebaikan. Sekejap saya akan syarah apa maksud dia. Yang kedua, watarkal munkarat. Ya Allah, berikan kekuatan, berikan hidayah, berikan semangat, kemampuan untuk apa?
aku meninggalkan perkara-perkara mungkar yang diharamkan, yang dibenci, yang dilarang. Kita ambil dekat tu dulu. Hadirin mukminin, dalam doa ni pada perenggan yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut apa? Minta supaya Allah memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan peluang supaya kita melakukan kebaikan. Kebaikan ni apa sahaja yang Tuhan suruh dan Tuhan sukalah. Al-ibadatu, yang dikatakan dengan ibadat itu ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Yang dikatakan dengan al-ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allah. Bila kita kata al-khairat, benda yang baik, benda yang disuruh, ibadah lah. Ibadat ni apa dia? Tuan-tuan dah sebut ibadat, ibadat. Ibadat ni apa? Ibadat ni ismun jami' li kulli ma yuhibbullah. Adalah satu kata nama yang merangkumi semua perkara yang disukai dan dicintai oleh Allah, wa yaradah, dan diradai oleh Allah. Ibadat ni pertama benda yang Tuhan suka, yang kedua benda yang Tuhan reda, baru dia boleh jadi ibadat. Soalan dia tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak tahu kata benda tu Tuhan suka? Kita kata tadi ibadat ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yarda. Semua benda yang Tuhan suka dan Tuhan redha. Soalan yang kita nak tanyakan di sini tuan-tuan, macam mana kita nak tahu benda tu Tuhan suka? Contoh, contoh. Kita keluar dengan Tok Imam. Kita pergi kedai ikan bakar. Kita order. Ikan bakar satu, sotong goreng tepung satu. Contoh. Kawan kita tanya, siapa nak makan? Tok Imam nak makan. Tok Imam suka. Dia akan tanya macam mana? Dia akan tanya apa? Hang tahu mana Tok Imam suka? Pasal tadi dia kata dia order makanan tu, pasal makanan tu Tok Imam suka. Tok Imam tak ada lagi. Kita pun tanya, hang tahu mana Tok Imam suka? Tok Imam abang kat aku. Dia kalau pergi tang mana-mana, dia akan order menu ni lah. Tu yang aku tahu kata dia suka tu. Macam mana kita tahu kata Tok Imam suka? Macam mana dia tahu kata Tok Imam suka? Tok Imam habak kat dia. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Tok Imam habak kat dia. Selesai cerita. Macam mana dia boleh tahu Tok Imam suka menu tu, makanan tu? Tok Imam cerita dekat dia. Kata Tok Imam suka makan hot tu. Tutup buku. Tuan-tuan tahu mana kata Tuhan suka hot tu? Tuhan habak? Oh, sakat. Tuhan habak kat saya, dia suka tu. Tuhan habak bila? Tuhan habak dalam mimpi. Tuhan mai kat saya dalam mimpi petang mari, saya duduk lena, kena angin timur, Tuhan mai habak. Suruh buat lagu ni. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita merujuk kepada kesukaan, kecintaan, benda yang Tuhan redha, benda yang Tuhan suka, tidak ada jalan lain untuk kita tahu melainkan daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun tak tahu, mufti pun tak tahu, tok guru pun tak tahu, tok syekh pun tak tahu. Benda asas kan. Kalau orang tanya macam mana hang tahu kata Tuhan suka, aku tahu benda ni Tuhan suka, aku tahu benda ni Tuhan benci, aku tahu benda ni Tuhan suruh, aku tahu benda ni Tuhan larang, sebab Nabi yang menjadi wakil utusan dia, yang dia lantik, yang dia hantar, habak kata dia suka hok ni, habak kata dia tak suka hok tu. Yang tu yang sepatutnya. Maka sebab itu siapa-siapa yang nak sandarkan kepada Allah suatu benda yang dia suka tak suka, dia kena sandarkan benda tu kepada Nabi. Pasal itu kita tak boleh dakwa benda ni Tuhan suruh, benda ni Tuhan suka, benda ni Tuhan nak, benda tu Tuhan tak mau. Kita tak boleh pandai-pandai. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun, Quran kata. Saya saja tekankan benda ni sebab ramai orang dakwa.
Dia dakwa amalan tu, dia dakwa amalan ni, dia dakwa petua tu, dia dakwa petua ni, dia dakwa bacaan tu, dia suruh bacaan ni. Kita tanya siapa yang suruh? Dia kata Tuhan suruh. Benda ni ibadat, benda ni Tuhan suka. Hang tahu mana Tuhan suka? Bila Tuhan lantik hang jadi rasul? Bila Tuhan hantar Jibril mai jumpa hang? Dia kata tak. Petua hang tahu mana? Aku boleh pada tok guru aku. Petua ni tok guru aku aja. Tok guru hang kenal ke Allah Taala? Jumpa ke Allah Taala? Dak. Siapa yang jumpa Allah Ta'ala? Nabi. Bila Nabi yang jumpa Allah Ta'ala, Nabi yang dilantik oleh Allah Ta'ala, maka tanyalah kepada Nabi SAW. Benda yang mudah yang nak faham. Tak payah duk pusing kau ni, tak payah duk pusing kau ni, tak payah duk kona kau ni, tak payah duk kona kau ni. Benda yang Tuhan suka, mesti Nabi yang kena habang. Pasal itu Nabi dihantar oleh Tuhan sebagai wakil dia. Pasal itu dia panggil Rasul. Apa makna Rasul? Orang putih kata apa? Bahasa Melayu payah nak faham. Rasul apa? Pesuruh. The messenger. The messenger. Apa maksud the messenger? Dia membawa message. Dia membawa utusan. Utusan siapa dia bawa? Risalah siapa? Dia bawa utusan. Risalah daripada Allah. Allah hantar kepada Rasul. Rasul mari kepada kita. Maka kita nak pergi kepada Tuhan, nak sampai kepada Tuhan melalui jalan Rasul. Allah tak pernah tabal ustaz. Allah tak pernah tabal siapa-siapa. Allah hanya tabal yang menjadi wakil dia, yang boleh bercakap bagi pihak dia. Orang putih kata juru cakap, spokesman, spokesman kan, yang bercakap, juru cakap. Juru cakap dia Nabi. Maka sebab itu hadirin mukminin, siapa-siapa yang nak bercakap mengenai Allah Ta'ala, dia kena sandarkan benda tu kepada Nabi. Artinya dia kena bawa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu kata para ulama tadi, dia kata ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwal wal-af'al al-zahirah wal-batinah. Tak kira lah benda itu sama ada aqwal, perkataan, doa, zikir, wirid, apa-apalah aqwal, perkataan. Satu lagi af'al, perbuatan, semayang, sujud, rokok, tawaf, sa'i, puasa, semua itu af'al, perbuatan. Sebab itu ada ibadah qauliyah, ada ibadah fi'liyah, ada ibadah berbentuk kata-kata, ucapan, lafaz, doa dan sebagainya. Ada ibadah yang berbentuk apa? Fi'liyah, berbentuk jawarih wal arkan, berbentuk anggota badan. Zahir, yang terang, yang nampak. Batin, dalaman. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala untuk apa? Tuan-tuan, ni penting tuan-tuan. Allah Ta'ala panggil salat, panggil main semayang. Semayang dia suka tak? Dia suka. Jadi semayang, tuan-tuan, doa ni kata apa? Ya Allah, bagilah aku kekuatan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Berikan aku taufik. Berikan aku peluang untuk aku melakukan kebaikan. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana walaupun kita mengetahui benda itu benar, benda itu betul, benda itu disuruh, benda itu dicintai oleh Allah, tidaklah memestikan kita boleh melakukannya. Sebab itu tuan-tuan, bila Allah Azza wa Jal panggil kita, hayya ala salah, dia panggil kita main semayang, dia suruh kita semayang, apa kita jawab? Tuan-tuan jawab apa masa orang panggil main semayang? Masa muazzin kata hayya ala salah, kita beramai-ramai akan menjawab la hawla wa la quwwata illa billah. Apa makna dia? Saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan satu ya. Doa ni penting tak penting pasal apa? Kedatangan tuan-tuan dan saya adalah dengan kehendak, izin, kekuatan yang Allah berikan. Jika Allah tak memberikan kekuatan yang kita kata la haula wala quwwah, aku tidak mampu ya Allah. Tidak ada daya upaya untuk aku mendatangi masjidmu, menyahut panggilan seruan azanmu, melainkan dengan kekuatan yang kau berikan. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang ada ilmu tentang kelebihan salat berjamaah? Berapa ramai orang yang tahu tentang keutamaan salat jamaah? Berapa ramai orang yang mendengar laungan azan, memahami panggilan salat,
tetapi berapa ramai daripada yang mendengar, yang mengetahui, yang memahami itu menyahut dengan sebenar-benar sahutan dia mai. Ini satu soalan. Sebab itu ini jawapan kita. Kenapa ada orang mampu dalam perkara-perkara yang lain, tak mampu dalam soal ketaatan? Dia mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, tapi dia tak mampu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Atas sebab apa, tuan-tuan? Dia boleh pergi makan ikan bakar, dia tak boleh pergi masjid. Pasal apa? Bagi contoh yang tuan-tuan nampak. Pasal apa? Tuan-tuan kena jawab. Ada orang boleh pergi rata tempat, khabat gunung apa semua, ada kekuatan, ada kesihatan, ada peluang. Peluang ada, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi ruang, masa, rezeki. Dia boleh main. Tapi dia tak main. Kerana apa? Ni, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ini jawapan dia. Jawapan dia kerana apa? Kerana Allah tidak memberikan kepada dia apa? Kekuatan untuk dia melakukan ketaatan itu. Sebab itu orang yang apabila tidak dipilih oleh Allah, tidak diberikan kekuatan untuk melakukan ketaatan, sepatutnya apa yang patut dia rasa? Lebih malang, tuan-tuan, dan lebih sedih apabila kita memikirkan tentang diri kita yang diberikan kekuatan melakukan perkara yang lain, diberikan kesempatan untuk buat perkara yang lain, tetapi apabila mari kepada perkara yang Tuhan suka dan Tuhan suruh, kita tak dapat peluang dan kekuatan yang sama. Apa pasal dia jadi macam tu? Tuan-tuan pernah tak terfikir? Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa situasi itu berlaku? Tidak ada alasan, tapi dia tak mai. Kita selalu bagi alasan hidayah. Hidayah, hidayah satu bab, tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita tengok pandangan para ulama, semua orang dapat hidayah. Apa makna semua orang dapat hidayah? Semua orang dengar azan. Betul tak? Semua orang dengar azan, dengar azan tu hidayah, ha? Dan saya tak tahulah, tuan-tuan, ada tak di kalangan tuan-tuan yang sampai hari ni tak faham hayat al-salah? Ada tak siapa yang tak faham? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi. Allah Ta'ala Tuhan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi Nabi Muhammad Rasulullah. Matang hayat al-salah, saya tak erti. Saya tak masuk kelas Arab tu, saya sekolah orang putih. Ada tak siapa yang tak erti? Saya nak habak malam ni. Ada tak siapa yang tak tahu lagi? Orang kolam. Tak gula pun tak apalah, yang dia tak erti hayat al-salah. Dia kata, selama ni saya tak faham hayat al-salah tu, panggil main semayang, saya ingat suruh pergi pasal malam. Ada yang tak erti? Erti semua. Sekolah Arab ke, Senawi ke, Pak Senawi ke, apa ke, dia mesti erti. Sekolah orang putih ke, sekolah apa ke, mengaji lagu mana ke, buta huruf ke apa ke, hayat al-salah mesti dia tahu ya. Dan TV pun ada, kan? Mari semayang, tapi pasal tak main. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Kerana Tuhan tak bagi. Sebab itu, tuan-tuan hadirin mukminin, saya nak sebut sikit pada tuan-tuan. Berat benda ni, berat. Sebab itu kita minta, ya Allah, bukan sekadar mengetahui, bukan sekadar kita tahu. Kata benda itu disuruh. Kerana kalau kita tahu, itu hanya sekadar pengetahuan. Kita nak apa? Kita nak diberikan peluang dan kekuatan beramal dengan benda tu. Sebab itu, tuan-tuan, apa makna la haula wala quwata illa billah? Ini saya nak ulas sikit. Saya dah ulas dah, tapi saya nak ulas sikit. La haula wala quwata illa billah. Kita jawab masa Tuhan panggil semayang. Cantik. Ini saya kena sebut pelan-pelan. Saya sebut satu-satu. Ha? Allah. Allah. Apabila dia panggil kita main semayang, salah adalah benda yang dia suruh kita buat. Wa aqimus salah. Warka'u ma'ar raki'in. Nas. Cukup banyak. Dia suruh kita main sembahyang. Kemudian kita jawab, la haula wala
quwwata illa billah. Apa makna la haula wala? Tengok perkataan Abdullah ibn Mas'ud. Tuan-tuan tengok, yang tuan-tuan duk sebut la haula wala quwwata illa billah, terjemahan dia apa? Tidak ada kekuatan, daya, upaya, kemampuan untuk aku melakukannya melainkan kekuatan, kemampuan yang diberikan oleh Allah. Itu terjemahan Melayulah yang mudah kita faham. Tak ada kemampuan, tak ada kekuatan, tidak ada kudrah. Aku tidak boleh mendatangi amalan itu, tidak boleh melakukan benda itu, tak boleh nak baca benda itu, melainkan dengan apa? Dengan apa yang kau beri. Apa maksud dia? Tuan-tuan dengar, ha? La haula, la haula, rangkap la haula, la haula, maksud dia apa? La haula an ma'siyatillah illa bi'ismatihi. Itu makna dia. Yang dikatakan dengan la haula, yang tu dulu, maksud dia apa? Aku tidak boleh lari dan tidak boleh selamat daripada maksiat melainkan apa yang Allah pelihara, lindung daripada aku jatuh ke dalamnya. Itu perkara yang pertama. Artinya apa? Tuan-tuan dengar tak tadi? Apa maksud dia? La haula, apa maksud dia? Tak ada satu pun dosa, maksiat, kemungkaran, kejahatan yang kita selamat melainkan apa yang Tuhan selamatkan kita. Sebab itu tuan-tuan, berapa banyak dosa yang ada terbuka, terbentang depan kita, tuan-tuan ada peluang nak buat jahat. Tuan-tuan nak buat jahat ni, kita anytime boleh buat jahat. Kita pi mana-mana sorang-sorang, bukan siapa kenal kita. Kan? Duit pun ada. Anytime kita boleh buat. Macam-macam kita boleh buat. Siapa nak larang kita? Siapa nak larang kita? Siapa nak boleh halang kita? Tapi pasal apa kita tak buat, tuan-tuan? Pasal apa kita disusahkan nak buat? Pasal apa kita tak terdorong nak buat? Pasal apa kita berhenti daripada buat? Kerana Tuhan selamatkan kita, bukanlah kerana kita tu sangat. Pasal tu ada orang macam kita, tapi dia buat. Pasal apa kita tak buat? Tuan-tuan kena, bila kita faham perkataan itu, dia akan melahirkan syukur, dia akan melahirkan insaf. Sebab itu kita jangan sombong. Kita tak buat benda tu bukan kerana iman kita kuat sangat pun. Kadang-kadang kita boleh tersungkur. Sebab itu kita tak pelik kalau sebahagian orang yang mungkin ada ilmu. Tuan-tuan jangan pelik, ya. Kalau sebahagian orang yang ada ilmu, dia boleh buat benda yang jahat. Jangan pelik. Kerana apa? Ilmu tidak menjamin seseorang itu selamat daripada dosa. Ilmu tidak menyelamat dan memelihara, tidak menjamin seseorang itu mesti maksum. Knowledge, dia knowledge, just knowledge. Pergi mengaji, dapat. Dengar kuliah, dapat. Baca buku, dapat. Bukan bayar. Lah buku banyak. Apa, live banyak, YouTube banyak, dengar. Masuk kelas, study, dapat. Lepas tu kita tengok ramai. Kita tak mau sebut contoh-contoh, tuan-tuan boleh tahu. Yang pertama, tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan kena faham bahawa apabila kita tak jadi buat maksiat, kita dipayahkan buat maksiat, kita ditutup jalan buat maksiat, kita tak terdorong nak buat maksiat, kita tak terbuka nak buat maksiat. Apa maknanya? Tuhan pelihara kita. Tuhan pelihara kita. Tuhan selamatkan, Tuhan payahkan jalan tu. Tuhan tawakkan, tawak atau tawak? Tuhan tawakkan diri kita. Kita teringin tapi Tuhan selamat, kita jadi tak teringin. Dia tahan tak, tak mau nak try. Tah aku tak rasa nak try. Main mana tak rasa nak try tu? Main mana rasa tak teringin tu? Main mana rasa benci tu? Main mana rasa meluat tu? Main mana rasa nak berhenti tu? Main mana tuan-tuan? Mari daripada taufiq Allah. Mai daripada taufik Allah. Sebab itu orang yang boleh bertaubat, orang yang balik ke pangkal jalan, orang yang boleh berhenti, orang yang boleh kontrol, kawal diri dia, sebenarnya tanda Tuhan sayang kat dia. Sebab Tuhan pelihara dia. Tuhan jaga dia, Tuhan kawal dia, kontrol dia. Itu yang pertama. Wala quwwah. Wala quwwah. Wala quwwah maksud dia apa? Tadi la haula,
Yang ni wala quwwah, wala quwwah ala ta'atihi illa bima'unatihi. Illa bima'unah, ma'unah. Bukan al-ma'unah yang memberontak tu, itu kumpulan sesat. Ni al-ma'unah, apa makna ma'unah? Tuan-tuan, yang pertama tadi apa dia? Kita tak akan boleh selamat daripada maksiat, kita tak akan boleh terhindar daripada maksiat melainkan dengan bantuan dan juga pemeliharaan Allah. Ingat sampai bila-bila? Nombor dua tuan-tuan, tidak ada sesiapa yang boleh melakukan ketaatan ibadat yang disuruh illa bima'unatihi, melainkan dengan pertolongan Allah. Tu saya kata tuan-tuan, main ni dengan pertolongan Allah. Saya main ni dengan pertolongan Allah. Saya balik daripada Penang, selamat dalam perjalanan, tak jam, dapat main. Alhamdulillah, tak ada masalah, tak ada halangan, tak ada apa kesusahan, kepayahan apa. Boleh sampai, alhamdulillah. Pasal apa? Illa bima'una, dengan pertolongan Allah. Kadang-kadang ada orang dia kata, saya duk ingat tak boleh main dah. Tak tahu, alhamdulillah boleh main. Saya duk ingat tak ada, tak tahu ada orang hantar, dan lagi main. Tuan-tuan, itu semua bima'unah. Allah tolong kita main. Saya duk ingat tak ada lah. Saya ingat tak ada can lah. Saya ingat tak ada peluang lah nak pergi Mekah. Alhamdulillah dapat pergi juga. Saya ingat tak harus lah nak pergi. Tapi saya alhamdulillah boleh pergi. Tak sangka kata boleh pergi. Tuan-tuan, bukan kata satu dua amalan. Setiap daripada amalan, bermula daripada bangun subuh tadi, kalau Allah tidak bangunkan kita, tak beri kekuatan, tak beri gerakkan kaki-kaki kita, tak sampai tuan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, tolongku ya Allah. Kemudian kata para ulama' lagi apa dia? Ha? Yang dimaksudkan juga dengan kita meminta kepada Allah supaya diberikan kekuatan untuk kita melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan ini, dia samalah dengan doa di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Saya nak syarah sikit yang ihdinas siratal mustaqim. Pertama kita minta apa? Ya Allah, tunjukkanlah oleh engkau akan kami jalan yang lurus. Jalan siapa yang kita nak ikut tuan-tuan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa orang yang Allah bagi nikmat? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kata para ulama, satu orang yang dia salat, lepas tu dia minta supaya diberikan jalan yang lurus, jalan para nabi. Artinya apa? Dia minta supaya Allah memberikan taufik untuk dia mengamalkan apa yang diamalkan oleh nabi dan juga para sahabat. Kita takut apa tuan? Kita takut sekadar ilmu tu jadi ilmu. Lepas itu kita minta doa ni, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Maka sebab itu hadirin mukminin, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, hidayah ada dua. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, hidayah ada dua. Hidayah ada dua. Ibnu Rajab sebut dalam kitab dia Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah kepada hadis 40. Cuma Ibnu Rajab dia campur bagi jadi 50. Kan? Jami'ul Ulum wal Hikam. Dia sebut dalam kitab tu, dia kata hidayah ada dua. Satu umum. Umum ni apa dia? Tuan-tuan, umum ni mudah. Umum ni yang dalam masjid dengan luar masjid, semua apa dia? Semua ada hidayah. Apa dia? Okey, kita buat survey. Hidayah umum ni mengetahui wajibnya sembahyang. Itu hidayah umum, general. Semua orang tahu tak? Semua orang tahu tak sembahyang wajib? Semua tahu. Pasal itu kita kata umum. Tuan-tuan pi pasal malam merkit ke mana ke, tuan-tuan tanya, sembahyang wajib tak? Wajib. Sembahyang wajib tak? Wajib. Artinya semua orang mengetahui kewajipan sembahyang. Artinya hidayah telah sampai. Apa dia hidayah tu? Mengetahui sembahyang wajib. Artinya ilmu tu dah sampai, suruhan tu dah sampai, arahan tu dah sampai, perintah tu dah sampai. Kira dapat hidayah. Abang tahu tak kata sembahyang Jumaat wajib? Tahu. Alhamdulillah abang dapat hidayah. Tapi siapa abang tak pi? Dia pi nombor dua. Nombor dua apa dia? Hidayah
khusus. Apa beza khusus dengan umum? Apa beza khas dengan umum tadi? Umum sekadar mengetahui. Hidayah umum ni setakat tahu. Semua tahu. Khusus bukan sekadar tahu, tetapi diberikan kekuatan melakukan apa yang disuruh tu. Itu khusus. Maksudnya sekarang ni peringkat yang pertama hidayah umum tu semua dapat. Sampai melalui televisyen, radio, siaran kuliah, khutbah Jumaat. Semua tahu wajib. Tapi bila kita bincang tentang khusus pilihan Allah. Allah yang decide. Siapa dia yang dia nak bagi kekuatan untuk mai. Jadi pasal itu kita kata orang yang tahu, dia dapat hidayah hanya peringkat pertama, dia tidak dipilih untuk mendapat hidayah pada peringkat yang kedua. Kita ajak doa, dia tahu tapi dia tak baca. Dia dapat hidayah umum, dia tak dapat hidayah khusus. Nah, cukup lah. Boleh cukup ya? Boleh lah cukup ya? Saya bagi contoh mudah ya. Masjid buat pengumuman hari Jumaat. Esok hari Sabtu lepas lohok, siapa yang mai, kita ada sumbangan RM1,000 untuk satu keluarga lepas Zuhur. Bila announce hari Jumaat, pasal hari Jumaat ramai, jadi berita tersebar. Dia pun mai tak? Dia pun mai tak? Ada yang mai, ada yang tak mai. Berapa bagi? RM1,000 sikit tak mau. Ada yang mai? Sebaran tu semua sampai. Semua tahu pengumuman tu. Tapi bila nak mai, ada yang mai, ada yang tak mai. Ada yang lupa. Yang mai untung, yang tak mai rugi. Kalau duit tuan-tuan jangan risau ah. Duit jangan risau. Duit yang risau. Tapi nak bagi mudah faham, siapa mai dapat, siapa tak mai tak dapat. Macam tu juga majlis ilmu. Siapa mai dapat, siapa tak mai tak dapat. Bukan balik kepada kita. Kebaikan itu balik kepada siapa? Balik kepada dia. Sebab itu tuan-tuan, mintalah kepada Allah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Yang paling kita susah hati ni bukan pasal apa? Anak kita hantar mengaji lah. Kan? Hantar pergi sekolah lah. Tapi tak mau nak jadi elok. Pasal apa? Pasal taufik khusus itu dia tak dapat. Itu yang pertama. Hadirin mukminin. Dari satu, kalau orang kata kita bukan, dia tak tahu ustaz, dia tahu. Ya, tahu satu bab. Hatta orang Yahudi pun dia tahu. Orang bukan Islam kadang-kadang lebih alim. Dia baca, dia study, lebih tahu daripada kita. Tentu-tentu heran tak? Dia ni ustaz, bukan dia tak tahu. Banyak orang bukan Islam kaji, tapi dia tak masuk lagi Islam. Tentu-tentu nampak tak? Berapa ramai orang bukan Islam, orang kafir, yang dia hidup dalam kawasan orang Islam, dia baca apa semua. Saya pergi Penang baru ni, ada satu orang cerita. Orang satu orang bukan Muslim. Dia lama, dia sebelum masuk Islam tu, dia lama. Dia duduk tengok orang Islam, kawan-kawan dia duduk satu kilang. Dia masuk Islam di tempat tu. Dia tengok orang Islam, dia tahu orang Islam sembahyang macam mana. Orang Islam puasa macam mana. Dia tahu, pasal dia tengok. Dia kaji, dia baca, dia kaji, dia baca, dia tanya apa semua. Tapi lambatlah dia nak dapat hidayah tu, dia nak masuk tu. Tapi kalau kita tanya dia, kadang-kadang dia boleh jawab lebih pada kita. Sebab dia pergi kelas, dia pergi dengar. Tapi pasal apa dia tak masuk? Tentang pasal apa dia tak masuk? Bukan dia tak tahu. Tahu isu lain. Mengetahui tentang Islam satu bab. Menerima dan mengakui, mengikuti ajaran Islam, maksudnya masuk Islam, cerita lain. Macam orang Islam tahu banyak, tapi nak buat tak ramai. Yang tu yang kita kata apa? La haula wala quwwata illa billah.
kita tak mampu nak boleh buat kalau Tuhan tak beri taufik untuk kita buat. Minta tuan-tuan, minta. Yang kemudian tuan-tuan, wahubbal masakin. Doa yang kedua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta apa dia? Wahubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Nombor dua dalam doa ni dia minta apa? Ya Allah, jadikan diriku mencintai orang-orang miskin. Orang miskin. Kita tengok apa ulasan para ulama tentang makna mencintai orang miskin. Apa dia maksud dia? Dia kata wal maqsudu anna hubbal masakin aslul hubb fillah ta'ala li'anna al masakin laysa 'indahum min ad-dunya ma yujibu mahabbatuhum li'ajlihi fala yuhibbuna illa lillahi 'azza wa jall. Tu dia maksud cinta orang miskin. Pasal apa duk tak duk Nabi kata ya Allah bagilah aku cinta pada orang miskin? Karena dia kata di sini yang dimaksudkan dengan mencintai orang-orang miskin itulah kepada asal cinta kerana Allah. Kerana orang-orang miskin ini laisa indahum min ad-dunya, tidak ada apa-apa daripada habuan dunia. Siapa-siapa yang mencintai orang miskin ni memang dia cinta semata-mata kerana Allah, bukan kerana habuan dan kepentingan dunia. Ha. Cinta yang betul-betul cinta ni, cinta apa? Cinta orang tak ada apa. Pasal tu tuan-tuan kan, kita marah kalau lah suami kita contohlah dia kaya, ada orang berkenan dekat dia. Masa dia susah dulu orang tak mau dekat dia. Faham pasal apa? Tuan-tuan faham tak? Ha? Ha. Orang perempuan duk kata sambung ni, sambung ni. Ha, tak apa, saya tahu orang perempuan suruh sambung, memang saya nak sambung pun. Tapi sebelum saya sambung tu, saya nak azan tu. Pasal apa duk tak duk Nabi suruh minta sayang orang miskin. Ha, bukan senang nak sayang orang miskin ni. Dan pasal apa Nabi tak kata ya Allah jadikan aku sayang orang kaya. Kita azan tu, sekejap kita tengok makna doa yang kedua insya-Allah taala. Hayya 'alas-salah.
Bismillah. Maksud Nabi minta supaya wa an wa hubbal masakin, supaya aku mencintai orang-orang miskin ni, kerana kata para ulama, seseorang itu tidak akan mencintai orang miskin melainkan semata-mata kerana Allah. Kerana orang miskin itu tidak mampu memberikan apa-apa pertolongan dan habuan, kepentingan, keuntungan dunia, melainkan hanya memberikan apa-apa yang boleh mengurangkan daripada apa yang dimiliki oleh orang kaya. Artinya bukan dia tolong bagi kaya lagi, mungkin kita tak rasa tolong dia lagi. Berbanding kalau kita sayang orang kaya, orang kaya ni kita tak payah doa pun memang kita sayang, memang kita suka. Sebab itu orang yang diraih ini semua pengampu, pengampu orang kaya. Ingat lagi? Ingat tak dialog tu? Hadis tak ingat, dialog mesti ingat. Ha? Nak naik kapal, nak naik bot, tak ada nak naik bot Pinang Sebatang, tak ingat ni. Tuan-tuan ni zikir banyak lupa dah filem. Nak naik orang kaya kita apa apa nama dia tu? Ahmad Nisbu tu, dia kena bagi naik dulu bot dia. Itu semua orang bagi, orang miskin semua tolak pergi tepi. Pendekar Mustah kata ini semua pengampu, pengampu orang kaya. Orang kaya kita kawan, kurang-kurang makan beri. Kurang-kurang boleh 10 dua. Lepas itu kadang-kadang kita tengok orang mai orang-orang kaya, oh dia rai tak sangka. Lepas ke tepi kita yang tak ada apa ni. Kan? Lepas apa? Kerana di sana ada faktor lain. Ada sebab musabab lain, bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah, cintanya itu bukan kerana Allah, tetapi kerana kepentingan yang dia bakal dapat. Sedangkan kita diajar untuk apa? Mencintai seseorang itu kerana Allah. Yang tujuh golongan tu, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, dua lelaki yang bertemu dan berkasih kerana Allah, mereka bersama, ijtama'a, berhimpun kerana Allah, mereka berpisah juga kerana Allah, bukan kerana kepentingan. Sebab itu banyak pepatah Melayu, kawan yang senang mudah dicari, kawan yang payah sukar apa diganti. Itu nak menggambarkan tabiat manusia. Pasal itu Nabi ajak reverse. Nabi ajak yang sebaliknya, cinta orang miskin. Cinta orang miskin. Antaranya tuan-tuan, apa yang boleh mendidik diri kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Sesiapa yang cinta kerana Allah, dia benci kerana Allah, dia memberi kerana Allah, dan dia tidak memberi mana'a, dia menghalang juga kerana Allah, faqad istakmala al-iman, maka telah lengkap dan sempurnalah iman dia. Sebab itu Nabi SAW tak bagi kita banding-bandingkan manusia. Layan sama rata. Kita tak boleh banding-bandingkan manusia. Kita layan sama rata. Hatta dalam majlis ke dalam apa ke, kita layan sama rata. Kerana tuan-tuan, Nabi menyatakan Tuhan menghantar pertolongan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, disebabkan oleh doa orang-orang miskin di kalangan kita. Nampak tuan? Sebab itu Nabi SAW sebut kepada Aisyah dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Aisyah, innahum yadkhulunal jannah qabla aghniyaihim bi 40 kharifan. Sesungguhnya orang-orang miskin akan masuk ke dalam syurga 40 tahun lebih awal daripada orang-orang kaya. Ya Aisyah, wahai Aisyah, la taruddi al-miskin walau bisyikit tamrah. Jangan engkau menolak orang miskin walaupun hanya dengan sebelah tamar. Artinya kalau engkau boleh bantu orang miskin, kau tolonglah. Kalau ada apa-apa kau boleh bagi sikit-sikit, kau bagilah. Kerana apa tuan-tuan? Nabi kata, ya Aisyah, ahibbil masakin wa qarribihim. Wahai Aisyah, cintalah kepada orang miskin, rapat dan dekatlah dengan mereka, kerana Allah akan menghampiri dan mendekati engkau pada hari kiamat.
Nabi kata dekat Aisyah, kalau engkau mendekati, rapat. Rapat bukan rapat kosong lah. Rapat dalam erti kata para ulama, rapat membantu dia. Nabi kata, siapa yang rapat dekat dengan orang-orang miskin, Allah akan berada dekat dengan dia, hampir dengan dia pada hari kiamat nanti. Ha? Kemudian itu antara kelebihan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW daripada Abu Zar Al-Ghifari, kata dia, "Ausani khalili, kekasih hatiku Nabi telah berwasiat kepadaku 7 perkara." Nabi ni dia sayang Abu Zar, dia pesan kepada Abu Zar 7 wasiat. Yang pertama dia pesan apa? Dia pesan bihubbil masakin. Abu Zar, cintalah orang miskin. Tu Nabi sebut. Kemudian Nabi janjikan pahala yang besar. Nabi kata, as-sa'i 'alal armalati wal miskin. Sesiapa di kalangan kamu yang membantu janda-janda, wal miskin, orang-orang miskin, armalah janda, miskin, orang miskin, pahala dia besar mana tuan-tuan? Bantu bantu janda dan bantu orang miskin ni, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berperang di jalan Allah. Kita nak jihad tak boleh, tapi ada jalan kita nak dapat pahala macam pi jihad. Yang pertama, kita bela janda-janda dan ibu tunggal yang kematian suami ni, wal miskin, dan daripada kalangan orang-orang miskin, pahala mereka itu seperti orang yang sepanjang salat sepanjang malam dan seperti orang yang berpuasa tidak berbuka. Besar pahala dia. Tolong siapa? Tolong orang miskin. Ini orang miskin yang minta tolong, buat tak dengar. Orang kaya yang minta tolong, pukul 3 pagi celapak mangkit. Ha kan, nampak? Ha, dan membantu para janda. Yang para janda ni saya tak perlu syarah lah. Tuan-tuan semua dah memang teror lah. Kan? Okey. So yang terakhir sekali apa dia? Ha, last sekali Nabi SAW minta, ha, ni last lah. Wa antaghfir li wa tarhamni, ampunkanlah dosaku dan rahmatikanlah aku ya Allah. Ha, dan yang terakhir ni yang kita nak sebut ni, wa idza aratta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Ya Allah, jika engkau ingin menimpakan suatu fitnah kepada suatu kaum, aku minta kepadamu ya Allah, matikan aku sebelum mereka diberikan ujian. Maksudnya kita minta mati sebelum terkena fitnah. Ini ringkas. Tuan-tuan hadirin mukminin, pada asalnya seseorang haram berdoa minta mati. Nabi SAW tak benarkan kita doa minta mati, apatah lagi bunuh diri. Minta mati pun tak boleh, haram. Berdasarkan kepada hadis yang selalu kita dengar dan selalu kita baca daripada Nabi SAW, yang Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata, la yatamannayanna ahadun minkumul maut. Ha? Nabi SAW sebut, janganlah salah seorang daripada kamu berharap, bercita-cita atau minta kepada Allah untuk mati. Lidurrin nazala bih, kerana mudarat dan kesakitan yang ditanggung olehnya. Tuan-tuan sakit, tuan-tuan pening kepala, tuan-tuan susah hati, masalah banyak, runsing, macam-macam duk jadi, tuan-tuan kata, ya Allah, bagi mati pun senang. Aku dah tak larat nak tanggung, aku dah tak boleh nak tanggung, aku tak boleh nak pergi dah, bagi aku mati. Nabi kata, jangan. La yatamannayanna ahadun minkumul maut. Tak boleh. Tapi dalam hadis tadi kita minta mati. Fatawaffani ya Allah, bagi aku mati, ambil nyawa aku, wafatkan aku, matikan aku. Dalam hadis ni ada pengecualian. Fa in kana la budda mutamanniyan lil maut, kalaulah tidak ada jalan dan saluran melainkan mati. Maksudnya kalaulah terpaksa juga berdoa mati ni, boleh minta macam ni. Ha, lebih kurang macam itulah. Asalnya tak boleh, tapi kalau terpaksa juga nak minta mati, tuan-tuan minta macam ni. Allahumma ahyini, ya Allah, engkau hidupkanlah aku. Kalau tak boleh Arab, tuan-tuan baca bahasa Melayu. Tuan-tuan mungkin nampak tuan-tuan tak ada siapa nak jaga. Mungkin tuan-tuan nampak macam-macam nak berlaku. Tuan-tuan bimbang, tuan-tuan tersesat.
tuan-tuan bimbang macam-macam nak jadi, tuan-tuan tak tahu ke depan baik tak baik, tuan-tuan nampak sakit, takut menyusahkan orang, kan? Salah satu benda yang Nabi tak suka ni, bila kita dipanjangkan usia dan menyusahkan orang. Pasal itu Nabi doa mati sebelum menyusahkan orang. Mati sebelum kita jadi beban kepada orang lain. Kita minta tuan-tuan. Ha? Jangan tuan-tuan duk seronok umur panjang tapi menjadi beban pada orang lain. Nabi tak suka. Nampak? Doa tuan-tuan, Allahumma ahyini ma kanatil hayah khairan li. Allahumma ahyini, ya Allah engkau hidupkan aku. Ma kanatil hayah khairan li. Sekiranya hidup itu baik untuk aku. Untuk aku tu maksudnya kalau umur panjang, ada kebaikan, boleh menambahkan amalan, boleh memberikan manfaat, kau panjangkan. Maksudnya kita ikat. Watawaffani idza kanatil wafah, dan kau matikanlah aku, ambillah nyawaku sebelum sesuatu yang buruk menimpa diri aku. Dan jika mati itu lebih baik untuk aku dan agama aku. Ini maksud fitnah tu. Fitnah tu kata para ulama, fitnah dalam urusan agama. Sebab itu kita tuan-tuan sekarang ni di atas jalan yang lurus. Tetapi masalah kita apa dia? Masalah saya dan tuan-tuan apa dia? Tidak ada sesiapa di antara saya dan tuan-tuan boleh menjamin bahawa penutup kita, penutup yang baik. Kita akan menutup kehidupan ini dengan kehidupan yang baik. Sebab itu Nabi SAW, apabila dia lalu di kawasan kubur, dia kata apa? Antum sabiqun. Nabi cakap pada orang yang mati tu, yang dah mati tu, antum sabiqun. Antum sabiqun. Hampa dah mati dulu. Mendahului kami, hampa dah pergi dulu. Wa nahnu kami ni yang hidup ni, insya-Allah lahiqun. Insya-Allah dengan izin Allah lahiqun, menyusul. Apa dia yang tak confirm tu? Apa yang tak confirm kata kita nak menyusul? Mati confirm. Tuan-tuan kata kat depa hampa mati dulu. Kami insya-Allah lah mati. Tak tentu lagi. Tak, mati confirm. Apa yang tak confirm? Kita akan mati. Sekarang tuan-tuan, kita pi tengok kawan kita mati di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah, di atas siratal mustaqim. Kan? Dia mati. Sekarang soalan itu akan balik kepada kita. Bagaimana keadaan tuan-tuan mati? Soalan yang patut tuan-tuan tanya pada setiap malam sebelum tidur, kerana tidur itu adalah akhun, saudara kepada mati. Apa yang tuan-tuan nak kena tanya? Bagaimana keadaan tuan-tuan mengakhiri hidup tuan-tuan? InsyaAllah ustaz, saya sentiasa doa mati di atas amalan yang baik. Kerana apa? Kerana Nabi kata annasu yub'athu ala ma mata alaih. Manusia ni akan bangkit di atas ala ma mata alaih. Di atas apa yang dia mati. Pasal tu tuan-tuan baca dalam hadis, orang yang mati ketika melakukan haji, dia bangkit dalam keadaan apa? Orang yang mati dalam keadaan melakukan haji, dia akan bangkit dalam keadaan apa? Mulabbian. Orang yang mati masa tengah buat haji, esok dia bangkit daripada kubur dalam keadaan bertalbiyah. Sebab apa dia bertalbiyah? Labbaik Allah. Dia bangkit esok daripada kubur, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Kerana ala ma mata alih. Kerana dia mati dalam keadaan melakukan haji. Maksudnya kita akan bangkit di atas amalan akhir kita. Dan yang tu ada jaminan tak? Ada tak jaminan yang tuan-tuan akan mati macam tu? Saya tak berani nak kata. Bukan tak berani nak kata, memang tak boleh nak kata. Maka sebab itu Nabi ajak kita watawaffani ghaira maftun. Sekiranya Allah Ta'ala nak turunkan fitnah, musibah, sehingga rosaknya umat itu, kita minta tuan-tuan kita mati.
Pasal itu kita kita dengar fitnah Dajjal. Nabi tak suruh kita pergi cari Dajjal. Nabi kata apabila keluarnya Dajjal, kalau kamu hidup, lari daripada Dajjal. Nabi tak suruh kita pergi cari Dajjal. Tapi hari ini ramai orang nak cari Dajjal. Dajjal ni, Dajjal ni. Kita disuruh lari daripada fitnah. Maka hadirin mukminin, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, saya memberikan doa ini kepada tuan-tuan pada malam ini. Sebahagiannya mungkin dah baca, sebahagiannya mungkin dah hafal, sebahagiannya mungkin dah amal, sebahagiannya mungkin kali pertama kita mendengar. Apa tindakan kita? Kita balik malam ini tuan-tuan, kita baca, kita amal. Kerana sangat banyak faedah seperti yang kita kongsikan tadi. Allahumma inni as'aluka al-khairat. Allahumma inni as'aluka fi'la al-khairat wa tark al-munkarat wa hubb al-masakin wa hubb al-masakin wa an taghfir li wa tarhamni fa idha aradta fitnata qaum fatawaffani ghayra maftun. Ada sambungan dia. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbu wa hubba 'amalin yuqarribu ila hubbik. Dan ajarkan aku, berikan aku satu amalan yang boleh mendekatkan diri aku kepada engkau, amalan yang boleh menjadikan aku mencintai engkau. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat doa ni dan kita balik amal. Dan pengajaran daripada doa ni masa tuan-tuan baca, tuan-tuan hadirkanlah hati tuan-tuan, barulah doa itu menjadi doa yang khusyuk, doa yang khudu', doa yang keluar daripada hati yang betul-betul minta. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.